Dr. Yunus Mahatma secara resmi ditunjuk sebagai Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo menggantikan Dr. Made Jaran. Mantan Direktur RSUD Saidiman Magetan ini mengalahkan dua pejabat lainnya, yakni mantan Wadir Medik RSUD Ponorogo, Dr. Enggar Tri Aji, dan Wadir Medik RSUD Ponorogo, Dr. Siti Nurfaidah dalam lelang jabatan Rumah Sakit Plat Merah tersebut. Dr. Yunus Mahatma yang merupakan Direktur RSUD Dr. Saidiman Magetan periode 2015 hingga 2019 itu resmi dilantik Bupati Sugiri Sancoko dalam mutasi jilid 2 yang dilakukan di Pendopo Kabupaten pada Jumat malam. Dr. Yunus Mahatma mengatakan, setelah dilantik dirinya mematok target tinggi pada sektor pelayanan rumah sakit. Menurutnya, sebagai rumah sakit kelas B, pelayanan dan fasilitas RSUD harus setara dengan RSUD Sudono Madiun. Dua rumah sakit tipe B di RSUD Madiun. Jadi, sebaiknya pelayanan dan fasilitas sejajar dengan rumah sakit Dr. Sudono Madiun. Pak, karena ini kan rumah sakit Madiun kan memang sering mendapat kritik dengan pelayanannya, Pak. Mungkin ada perbaikan evaluasi dengan pelayanannya, Pak. Semua akan saya pelajari, mana yang kurang akan diperbaiki, dan mana yang permasalahan-permasalahan yang diselesaikan dengan cepat akan diselesaikan. Terserah Direktur, siap. Terkait pelayanan rumah sakit, Dr. Mahatma bakal melakukan evaluasi dan kajian di seluruh sektor di rumah sakit milik Pemkab Ponorogo tersebut. Ega Patria, JTV, Ponorogo.